Hai, hari ini gue mau jalan-jalan ya. Selain ini gue pakai Yaris lagi. Jadi setelah tadi kan kita review tuh di video sebelumnya kan kita review mobil ini. Ini memang mobilnya mau dijual. Dan sekarang gue masih ada di wilayah Banten, masih ya dekat-dekat rumah sih. Jadi hari ini tuh gue mau ke tempat teman gue, teman lama ya. Dari zaman bokap punya Avanza 2004, waktu itu kan sempet ya, beberapa kali kita beli aksesoris di temen gua. Ini nama daerahnya tuh kalau di sini tuh apa sih namanya, Menes ya, daerah Menes ya, masih deket rumah kok, paling sekitar berapa kilo ya, gua juga nggak tahu sih berapa kilo, cuman kalau misalkan dihitung ini paling sekitar 15-20 menit dari rumah gua. Jadi sekarang nanti kita bakal ketemu sama temen gua, karena dia juga katanya punya mobil tuh kalau nggak salah Grand Livina yang udah di apa ya, di itulah dimodifikasi ya, dimodifikasi luar dalam. Kemarin tuh pas gue lihat, kemarin juga dia sempat ketemu sama Om Obi di Surabaya pas lagi gatheringnya lampu ya, karena dia tuh sekarang jual lampu LED gitu yang proji gitu buat mobil dari Yong Motor kalau nggak salah ya, Yong Motor kalau nggak salah. Itu kemarin sempat gathering juga dia di Surabaya dan itu ketemu sama Om Obi juga kesana, atau Ridwan Hanif juga kesana kali ya, gue juga lupa sih. Cuman gue nggak kesana waktu itu kan karena kejauhan. Cuman kalau teman gue emang niat sih, dia ke Surabaya berangkat bawa Grand Livinanya tuh yang udah dimodifikasi habis-habisan. Cuman gue nggak tahu itu total modifikasinya habis berapa dia. Makanya sekarang nanti kita bakal kesana. Ini masih perjalanan mungkin sekitar ya 10 menit lagi kita sampai. Jadi nanti kita terusin lagi di sana, oke? A few moments later. Oke, sesuai janji ya. Ini sekitar tadi gue bilang 10 menit ya, 10 menit sampai 15 menit lagi nyampe. Ini sekarang kita udah ya sebentar lagi lah. Kita udah lewat tadi pertigaan yang tadi. Kita paling sekitar berapa ratus meter lah ke depan. Nanti kita bakal langsung turun. Ntar gue juga harus lihat mikrofon ya, sama pakai masker mungkin. Nah, ini udah nyampe. Wih, banyak anak SMA ya. Oke, kita udah sampai. Kemarin sih gue telepon katanya orangnya ada, cuman nggak tahu nih. Tapi mobilnya kok nggak ada ya. Mobilnya kok nggak ada. Oke, kita turun dulu. Tapi jangan lupa pakai masker karena kita masih dalam kondisi kalem, tenang aja, nggak usah buru-buru keluar. Masih dalam kondisi COVID, jadi kita harus tetap jaga kesehatan dan harus tetap pakai masker ya kalau misalkan ketemu sama orang begitu. Jadi kita mana lagi nih, gue bawa mikrofon, terus jangan lupa bawa rokok. Oke, apalagi udah kayaknya deh, kita matiin dulu. Yuk kita turun yuk. Yuk kita langsung ya turun. Nah, ini tempatnya seperti ini. Ini tempat aksesorisnya Om Ois, tapi Om Oisnya katanya masih di jalan, nanti katanya mau ke sini. Ini lagi mau dicopotin dulu si ininya. Sini. Jadi, ini kan rencana mau gua standarin lagi si head unitnya kan. Jadi, biasanya kan orang pengennya yang standar, katanya pokoknya pengen bawaan pabrik. Jadi, yang aftermarket ini gue cabut dulu, nanti gue pasangin yang bawaan pabriknya ya, biar lebih oke. Nanti kita bakal ngobrol sama Om Ois, cuman ya kita tungguin dulu Om Ois yang gak ada. Di sini banyak lampu tuh, di sini jual lampu Proji tuh Proji tuh. Sini maju tuh, banyak lampu Proji di sebelah sana tuh. Proji ah, berbagai merek. Osram ada ya, ada Osram, ada ya, ini keren lah. Nanti kita bakal ngobrol deh, kalau misalkan Om Oisnya datang, nanti kita ngobrol lagi sama dia, oke? Okay? Akhirnya yang ditungguin datang! Terus kita nyalain dulu mikrofonnya. Oke, siap. Ditungguin datang juga. Ini gua, kalau dilihat-lihat gini, lihat.
Ini kayak Fitra Eri gak sih? Jauh banget lagi. Mirip gak sih sama Fitra Eri? Jauh banget, jauh banget. Sehat om? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Biasa pagi muter-muter. Kemarin juga, wah keren nih. Yeah. Ini apa namanya, gathering ya? Gathering kemarin Surabaya. Gathering Surabaya katanya kan. Ketemu sama mobil juga tuh lihat ada. Oh ya, walaupun mobil juga kita ketemu semua. Ketemu ya, seru banget ya. Terus gini, si Om Ois itu punya satu mobil yang udah diacak-acak. Ini mobilnya. Oke. Ini mobilnya. Nah, kita ambil kuncinya dulu, sok dilanjut aja. Ini mobilnya, ini tuh Grand Livina. Tapi tahun berapa ya? Gue juga nggak tahu ini tahun berapa. Kayaknya 2014-an deh, kayaknya sih. Ini itu Grand Livina tahun 2014 Om ya? 2013. Oh, 13. Nah, 2013. Itu 2013 tapi kondisinya udah diacak-acak. Acak-acak. Udah diacak-acak. Acak-acak tapi sopan. Oke. Okay. Masih bagus lah. Masih. Ini keren ya. Bannya gede banget ya. Udah pakai yang ini teh 10, yang belakang teh 12. 12. Oh, ya, 12. Lebih lebar. Keren ya. Ini wow, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ois buat mobil ini. Kita pengen tahu, gue pengen tahu Om Ois itu habis berapa? Habis berapa? Ini niat. Jangan ditanya lah. Jangan ditanya lah. Ini audionya juga udah ganti ya? Udah. Audio gak, udah ganti. Kemarin kebetulan kan kita upgrade pakai apa namanya? Impuls ya. Cuma pas begitu selesai, pas kita mau event, ya pas COVID itu kemarin. Oh, kepentok sama COVID. Gitu, makanya ya udahlah. Oh, nggak jadi? Kita copot, kita nggak jadi. Kita copotin lagi. Oh, jadi dicopotin lagi jadi, audionya? Jadi kita copot, berarti kosong, cuma kita pakai depan aja. Oh, gitu. Jadi audio yang full, yang jedak-jeduk kayak gitunya udah nggak ada berarti ya? Jadi udah beda usia sekarang. Udah beda usia bener. Jadi itu dalamnya juga interior berubah ya. Interior kita udah pakai leather look. Ya, jok-joknya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita bakal ngobrolin mobil ini deh. Terus sambil, lampu udah sambil santai. Udah standar ya. Oh, ini nih yang paling ini nih. Karena Om Ois kan sekarang tuh dia bergerak di bidang lampu ya. Iya. Bergerak di lampu, bidang lampu proji kayak gini. LED. Sebetulnya mah ya kita ngejar kebutuhan aja sih sebetulnya mah, kebutuhan customer ya. Oke. Dalam artian gini, kalau untuk apa penerangan, kayaknya ini banget gitu ya. Fatal. Jadi, oh fatal banget karena ketika kita bawa kendaraan malam. Iya sih itu. Kemudian itu hujan. Agak. Sementara penerangannya nggak maksimal, itu capek. Agak riskan. Capek ya? Om. Oh benar. Kalau kata orang Sunda mah kerung gitu. Tahu nggak kerung gini? Kerung. Jadi akhirnya apa? Ketika mata kita dipaksa untuk melihat, dipaksa untuk apa? Untuk memaksimalkan. Ya. Akhirnya kita lelah. Capek. Capek. Tapi dengan kita ganti, kita upgrade lampunya, pencahayaannya bisa lebih maksimal lagi. Itu nyaman banget. Ya jadi kita kemarin kita perjalanan ya. Surabaya nih pakai ini. Wah, ke Surabaya pakai ini. Surabaya pakai ini kemarin. Mobil ini ke Surabaya loh. Dengan kondisi velg dengan ini. Dengan kondisi seperti ini. Gila. Niat. Surabaya pakai mobil gini kan. Ganteng. Luar biasa ya. Ya alhamdulillah lah. Jadi sekarang tuh fokusnya lampu berarti ya? Lampu sekarang lampu. Mungkin audio nggak terlalu fokus banget sih ya. Fokus. Kita lari ke pencahayaan aja, ke update lampu ya. Liatin dong Om lampunya dong. Liatin dong. Banyak banget itu. Itu lampunya di ya. Sini itu. Ini kita produk dari Osram semua ya. Oh iya ini. Dari Osram, karena Osram kan kerja bareng dengan Jung Motor Indonesia ya. Betul, dia ngeluarin CBI Pro. Iya. Yang memang dia tigain ya. Terus? Okay. Yang lebih enaknya lagi dia warantinya 2 tahun. Oh, warantinya 2 tahun. Wah, 2 tahun. Kemudian ada juga bibot ya. Oh, ini bibot nih. Ada yang juga ini. Bibot gitu kan ya. Kemudian banyak sih kayak kayak fog lamp projector multicolor kan. Kemudian ada yang F35 bibot itu apa namanya? Buat fog lamp-nya aja buat maksudnya buat LED-nya aja gitu ya. Kalau emang enggak
nggak mau sama apa namanya sama fog lampnya. Ya betul. Kita kasih. Oh pakai itu. Semua bergaransi kom. Oh semuanya tenang. Bergaransi. Dua tahun ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. 2 tahun. Khusus buat Osram itu 2 tahun. Oh khusus buat ya. Osram itu 2 tahun tuh. Ini yang mungkin kalau sekarang mungkin masuknya udah. Sini dong kameranya sebelah sini. Udah tipe yang kedua ya. Yang sekarang lagi tuh yang lebih hebat lagi. Oh gitu? Itu Osram ngeluarin CBI Pro Laser. CBI Pro Laser? CBI Pro Laser. Itu peak lasernya 800 meter peak masih tembus. 800 meter. Oh, itu 800 meter tuh jauh loh. Jauh banget. Jauh banget, serius? Ya. Itu kalau di tol itu, wah gila jauh ya. Jauh banget. Jadi fungsinya ya itu tadi buat apa ketika kita di jalan tol gitu. Yeah. Kalau nggak jalannya bertebing gitu kan ya. Kita pengen lihat nih beloknya sebelah mana sih. Makanya kita dim tas. Oh, ketemu gitu. Oh, di sana belokannya. Sampai segitunya kita di Yung Motor itu sampai seperti itulah. Yang utama itu memang safety-nya. Oh, safety yang, iya kan? Yang kalau mungkin ya. Kalau mungkin model desain itu kan bonus ya. Ya, dalam artian mempercantik aja, ya. Tapi yang utama yaitu tadi. Ya, yang utama kan mungkin ininya ya, apa? Ya, fix di pencahayaannya gitu. Hujan tembus, Om. Oh, soalnya banyak tuh ya di luar sana gitu orang mungkin salah kaprah atau kurang paham gitu ya. Ah, kalau pakai lampu LED nggak tembus kabut, nggak tembus hujan kan banyak banget. Banyak, tuh. Karena mungkin Kelvinnya beda. Iya, kemungkinan kan itu banyak banget itu kan. Kayak fog lamp aja. Kan beberapa mobil baru sekarang kan pakai LED tuh. Iya. Itu kan beberapa, tapi banyak yang komen juga kan ke saya. Betul. Ah, katanya lebih baik pakai bohlam daripada LED, katanya enggak tembus kabut lah segala macam. Sebetulnya mah kalau kita ngelihat ke belakang ya. Pakai standaran itu baik. Ya, udah cukup, cuma kadar terangnya kan kurang. Kalau untuk safety-nya memang kelihatan lah jalan ya. Iya. Cuma nggak, artinya nggak terlalu. Iya nggak gimana gede gimana. Gede banget makanya di Yung itu bikin produk yang memang dia apa kualitasnya seperti standar, tapi daya terangnya maksimal gitu kan. Makanya LED-nya juga dia pakainya kadang 5.000 Kelvin rata-rata. 5.000? 5.000. Jadi bukan kalau 7.000 itu putih Om. Oh. 7.000, 8.000 itu putih. Itu putih ya? Putih. Makanya ini kita pakai HID nih yang ini. Iya. Yang ini HID 4.300 Kelvin. Jadi cahayanya kayak standar cuma terang banget. Oh, cahayanya kayak mirip-mirip standar. Mirip-mirip standar. Tapi terang. Terang banget. Makanya hujan tembus enak. Oh. Tapi nggak ganggu pengendara lain kan? Karena dia sinarnya ngeflat. Oh, enggak apa? Atas. Justru gitu. Kita berani pakai HID, kemudian pakai LED, pakai LED ya, karena kita udah pakai proyektor. Iya. Jadi proyektor itu sinarnya ngeflat, ya, rata ngebuangnya ya ke bawah. Tapi begitu cut off-nya dibuka, baru dia des. Nembaknya gitu, nembak. Ya. Jadi kayak gitu tuh ya, buat teman-teman semua yang nanyain ke gue kemarin banyak, katanya lampu LED gini, LED gitu kan, ternyata itu. Iya. Jadi ada lampu LED yang bagus, belinya jangan yang abal-abal ya gitu. Ya, harga menentukan kualitas. Belinya jangan yang abal-abal, kalau mau bener, belinya yang bagus. Kayak di sini nih, ini kan juga, sini bagus-bagus. Ini tuh kampung halaman sebenarnya. Kampung halaman di sini, ini temen lama. Gitu. Bener, lama banget ya. Lama banget. Saking lama bangetnya baru ketemu. Gitu. Dari zaman gue punya Avanza, dulu kan punya Avanza tahun 2004 diganti si head unitnya di sini juga sama kan waktu zaman Ras kita beli aksesoris di sini, beli bumper gitu kan di sini juga, dan sekarang Yaris nih Om nih. Yaris juga mau diganti lagi karena kan kebetulan mobil ini tuh mau saya bawa ke Bandung, mau saya jual lagi gitu kan. Permajaan. Cuman gitu kan banyak beberapa orang yang saya mobilnya pengen standar, pengen orisinil katanya kan gitu kan. Jadi kalau yang saya kan udah diganti pakai aftermarket tuh si dibitnya kan. Dikembalikan lagi. Kembali ke habitatnya gitu. Jadi harus dibalikin lagi. Tadi udah dibongkar sih sama ada satu ini ya.
itu tadi udah dibongkar, sekarang katanya mau dipasangin itu apa, buat kamera ya. Ah ya, buat tinggal kamera, kamera aja nanti. Jadi pokoknya gini, buat temen-temen ya yang ini tuh gimana nyebutnya, ini tuh alamatnya apa sih? Jalan apa sih? Ini Menes, Jalan Raya Labuan. Oh, Jalan Raya, Jalan Raya Labuan. No. Cimedang, Menes, Pandeglang. Gitu loh. No. Di atas Jalan Raya Labuan kilometer 12 Cimendang Menes ya, Pandeglang. Jadi di ini kampung Tapi hebat loh, di kampung mainannya begini. Kebayang kalau dia di kota. Udah bubar ya di kota. Jadi gitu ya. Buat teman-teman nih, daerah sinilah, pokoknya daerah Pandeglang lah ya. Pokoknya daerah Pandeglang, dari luar Pandeglang juga boleh. Banyak. Banyak sih, ya, dari Tangerang, Jakarta Cilegon, gitu ya. Jadi datang aja ke sini langsung, ketemu jadi, sama Om Ois gitu. Daerah-daerahnya kayak Tangerang yang mungkin jauh ke arah sana gitu. Ya. Tapi kalau misalkan agak dekat ke sana, kita saranin ke motor terdekat di sana. Oh, jadi kalau gitu kan. Tergantung radius. Enggak maruk jadi. Tergantung radius. Oh, dekatnya kemana? Kalau dekatnya misalkan ke Jakarta, ya silakan ngambil yang dari di Jakarta. Kalau misalkan dekatnya ke sini, ya ambil di sini. Jadi ada 60, kalau nggak salah ada 60-an lebih cabang di seluruh Indonesia. Se-Indonesia itu ada 60 lebih. Jadi banyak banget ya. Solid banget. Solid banget. Karena kemarin udah gathering juga. Ya, ya luar biasa. Cuman saya nggak diajak. Gak kan sibuk. Lagi bikin peyum. Peyum puan. Aduh, ayo jadi gitu. Sekarang kita beres-beres yang Yaris dulu ya, kayaknya nanti sama Om Ois juga. Kita mau pasang ini. Itu udah dibongkar kan tuh. Udah dibongkar. Jadi tinggal nanti dipasang apa sih? Kamera ini kan pakai kamera parkirnya gitu kan. Mantep Om. Ini tinggal masang aja sih. Tinggal masang aja katanya gampang kan lah. Ada programnya yang nanti setelah ini kalau Om Oisnya nggak sibuk, kita bakal otak-atik mobilnya yang tadi tuh, yang Livina. Ya, kita bakal otak-atik tuh. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang mau proses pemasangan dulu si ininya, si head unitnya. Oke. Oke, jadi pemasangannya sudah selesai, udah dibalikin lagi ke habitat aslinya. Om Ois keren ke habitat lagi. Keren banget Om Ois. Tadi udah selesai, jadi yang Androidnya nanti bakal disimpan mungkin yang itunya ya. Yang ini udah dipasang, udah selesai, bisa dilihat. Sebelah sini bisa kelihatan nih. Tuh. Nah, ini bisa kelihatan. Udah dipasang rapi. Balik ke awal. Oke, mantap. Thank you Om Ois. Sama-sama. Sama-sama Om Pain. Thank you. Jangan kapok main sini. Yang galau. Cuman kita hari ini karena waktunya udah mepet banget, nggak bisa bahas si Livinanya Om Ois ya, karena besok saya harus pulang lagi ke Bandung. Oke. Jadi paling katanya dia mau ke Bandung, nanti kita ketemu di Bandung. Siap. Next ya. Next kita lanjut lagi nanti di Bandung ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak Om Ois. Sama-sama, ya. Sama-sama. Jangan kapok main sini. Iyalah. Pokoknya next nanti kesini mampir lagi lah. Iyalah, harus wajib. Kalau mau ganti-ganti aksesoris apalagi lampu, langsung aja ke Om Ois di sini ada ditunggu. Banyak. Siap. Jadi saya pamit dulu Om ya. Oke. Oke, sekali lagi makasih banyak. Siap. Lu kan jangan bentar. Oke. Oke, kalau gitu. Iya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu vlog hari ini di apa di tempatnya Om Ois ya, ganti audio tadi head unit head ya. Head unit. Jadi semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silakan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.